Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Indosat, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian di sana udah pada lemot ya, brother. Udah nggak stabil, terus ngapa-ngapain jadi ribet, cuk. Tenang aja ya, kalian jangan nangis dulu karena sekarang IT Fiktif kembali update APN Indosat tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian di sana kembali ngajak baku hantam, men. Biar tidak banyak lebar, langsung aja ya bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen dan subscribe agar kita bisa berteman, dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat Indosat. Di bagian jaringan data kalian tekan lama. Oke, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Oke, teman-teman, yang paling bawah di situ ada bacaan nama titik akses atau APN, kalian tekan. Dan yo, mantap banget, brother. Jadi APN Indosat tercepat dan paling stabil berhasil diperbaharui ya, tolong diperhatikan teman-teman. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini ya, Indosat update. Sedangkan untuk di bagian APN-nya teman-teman, di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu Survo 2. Untuk di bagian APN-nya ya, silakan wajib kalian samakan. Oke, lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya teman-teman, kalian kosongin aja. Dan untuk di bagian port-nya kosongin, nama pengguna kosongin, kata sendinya kosongin. Nah, untuk di bagian servernya di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 62.134.111.4. Oke. Perlu diinformasikan teman-teman, apabila ada APN yang udah expired, segera hubungi pihak Mimin ya, agar nanti diupdate oleh Mimin. Tanda-tandanya itu kalau expired udah kerasa lemot, udah kerasa down parah, nah maka sudah saatnya diganti teman-teman. Paham ya? Sudah saatnya diganti dengan updatean terbaru. Tapi tidak semua daerah waktunya sama ya. Ada sebagian daerah yang masih lancar, ada pula sebagian daerah yang lain itu sudah mulai lemot. Jadi kalau misalkan di tempat kalian sudah rada-rada lemot, maka sebaiknya APN itu dihapus, langsung ganti dengan yang terbaru ya. Yang baru saja diupdate ini teman-teman. Oke, dan kemudian untuk di bagian MMS-nya kosongin aja, dan untuk di bagian proxy MMS-nya juga di sini lagi-lagi wajib samakan ya, yaitu 20.42.119.47. Ini sudah didesain khusus oleh IT Fiktif bagi kalian pengguna kartu Indosat teman-teman. Paham? Selain kartu Indosat, Mimin tidak recommended. Oke, lalu kemudian untuk di bagian port, MMS-nya silakan isi 80 seperti ini ya. Hanya terdapat 2 angka saja teman-teman, 80.
Oke, dan kemudian untuk di bagian MCC-nya sobat Indosat, di sini kalian biarkan aja, enggak boleh dioprak-aprik ya. Karena di situ sudah ada secara otomatis, dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, tidak boleh ada perubahan karena beda-beda ya di setiap MNC itu. Jadi meskipun enggak sama, tolong jangan sampai dirubah teman-teman, biarkan aja. Takut datanya enggak muncul gitu. Oke, lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya kalian pilih yang paling bawah, PAP atau CHAP Brother seperti ini. Sedangkan untuk di bagian jenis HP-nya di sini Mimi menggunakan 3 item, ada default, MMS dan Shuffle. Default, MMS dan Shuffle. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi ya. Contohnya ada di layar itu. Itu bukan tanda titik teman-teman, tapi tanda koma ya. Oke. Sedangkan untuk di bagian protokol HP-nya kalian kunci di IPv4 seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget teman-teman, jadi APN Indosat tercepat dan paling stabil berhasil diperbaharui teman-teman ya. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini. Oke, sahabat Indosat, wow, gila teman-teman ya, mantap banget. Bisa kalian saksikan sendiri untuk di bagian downloadnya, di sini tembus di angka berapa nih? 36,4 Mbps brother. Aduh, ini sungguh luar biasa sekali teman-teman. Sedangkan untuk di bagian uploadnya, di sini bermain di angka 16,2 Mbps dan pingnya bermain di angka 15 Mbps. Tunggu apa lagi? Silakan coba nih, apa yang dijamin jaringan kalian di sana kembali full speed dan lancar jaya, men. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.